Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua guys? Pada video kali ini saya akan coba memberikan tips cara mengedit file PDF. Nah, pertama kita siapkan aplikasinya. Kalau yang belum download, kita download dulu ya. Ini aplikasi ini sangat membantu PDF. WS PDF Pro. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, di sini kita ambil dokumen dulu. Dokumen dari saya contohkan ya. Coba saya akan ambil dokumen dari WhatsApp. Dari WhatsApp. Kita buka dengan WPS PDF Pro, aplikasi tadi yang buat kita mengedit PDF-nya ya guys. Di sini kita akan edit contohnya apabila ada kesalahan ya, kesalahan. Nah, di sini contoh kita akan edit. Klik pada posisi yang mau kita edit. Klik ya guys. Kita arahkan mana yang mau kita edit. Contohnya ini kita giri nops versi tegi akan kita ganti. Kita akan ganti dengan tuh aku gitu. Nah, setelah ini kita klik lengkap. Nah, dia akan otomatis berubah ya, dari sebelumnya akan menjadi Aquilaria Filaria. Kita rubah dengan yang akan kita edit. Nah, setelah disimpan maka dia otomatis akan file yang baru akan tersimpan dan file yang lama juga tetap masih ada. Nah, setelah itu kita bagikan lagi, bagikan ke WhatsApp. Kita klik file lalu klik dulu WhatsApp. Setelah terkirim itu file dalam bentuk yang sudah diedit tadi ya guys. Nah, di sini kita udah tersimpan dia, otomatis tersimpan yang kita edit. Kita buka coba tuh Aquilaria Filaria, dan yang sebelumnya kita juga yang sebelum diedit juga tuh. Ini sebelum diedit. Baiklah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Apabila bermanfaat, mohon di subscribe bantuannya ya. Saya kira sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.